sehat, permen. Bagus. Wow, apa itu? Komet? Wow. Sesuatu mencuri permen kita. Ayo panggil truk super. Carl, sesuatu mencuri permen dari bayi. Mereka ada di pantai. Tolong bantu mereka. Bagaimana caranya untuk mencari permennya? Ya, itu saja. Kami membutuhkan detektif. Mari kita temukan permen Halloween yang hilang itu. Oh, lihat. Itu bayi Rocky sebagai Pikachu. Dia mempermainkan kita. Oke, bayi Rocky, sudah cukup. Turun ke sini. Bayi Rocky akan jatuh. Dapat. Kerja bagus truk super. Selamat Halloween, teman-temanku. Hai, teman-teman. Berlatih header. Hati-hati jangan sampai jatuh ya. Aku dengar ada hiu di sarang. Sepertinya ada yang salah. Sebaiknya menyelidikinya.
Walter dalam perjalanan ke pertandingan sepak bola. Dia jadi wasit. Sepertinya terlalu banyak lalu lintas. Walter tak bisa lewat. Permainan tak bisa dimulai tanpa dia. Walter, truk super ada di sini untuk membantu. Ada ide, Carl? Menurutku itu tak akan berhasil. Benar, kau harus berubah. Semua naik. Baiklah, sekarang truk super akan melewati lalu lintas. Wow, sangat cepat. Wow. Benar, kau harus lompat atau Walter tak akan tepat waktu. Wow, kau berhasil. Oh tidak, ada banyak sampah di trek. Kau tak bisa melewati. Walter, keluar. Tak apa-apa, truk super punya rencana. Apa yang sedang kau lakukan? Tak apa-apa, Walter. ST-3000 tahu kemana harus pergi. ST-3000, pergi. Benar, kawan. Sekarang sepak bola kuta mobil terbang ke permainan. Sepertinya kau tiba di sini tepat waktu, Walter. Ya, aku suka sepak bola. Wah, teman-teman, kenapa terburu-buru? Ah, kau berlomba untuk lihat siapa yang dapat temukan telur pasca pertama? Lihat sesuatu? Bagaimana denganmu, Carl? Baiklah, semoga berhasil. Carl, tunggu. Tahan. Astaga, maaf mengganggu. Tapi ada keadaan darurat. Oh tidak, para bayi itu tak dapat temukan telur sama sekali. Walter menyembunyikannya dengan baik. Bisa kau bantu mereka mencari? Kau hebat dalam petak umpet. Seharusnya menjadi kasus mudah bagimu.
Jangan khawatir para bayi, truk super di sini. Dia dan Walter akan temukan telur dalam waktu singkat. Ayo, mari kita lihat. Kau lihat telur, Walter? Bagaimana denganmu, truk super? Tidak ada? Oh, tunggu. Lihat, permen. Oh, kau bayi yang lelah. Nah, itu manis sekali, truk super. Tapi aku pikir mereka lelah dan bisa menggunakan tumpangan. Oh wow, kau mobil pengangkut super. Itu sempurna untuk tumpangan bayi yang lelah. Semua naik. Apa kita siap untuk mencari telur pasca yang hilang? Semoga beruntung dengan pencarianmu. Temukan sesuatu? Lihat, truk super menemukan beberapa telur. Dan kau ingat di mana sisanya? Di Keris. Kalau begitu, ayo berangkat. Oh, ada apa dengan para bayi? Ah, aku pikir kau benar. Lihat, telur-telur itu mencair di matahari. Truk super, apa yang harus kita lakukan? Gunakan ST-3000? Ide hebat. Mundur, dan tutup matamu semuanya. Cahaya pembukunya silau. Wow, kerja bagus truk super. Itu seharusnya membuat mereka tenang saat kita kembali ke carry. Aman untuk membuka mata sekarang, kawan. Sekarang, ayo ambil sisa telurnya. Hore! Telur pasca akhirnya di sini. Kami tak dapat menemukannya tanpamu, Carl. Oh, wow. Satu lagi suguhan pasca. Terima kasih untuk kacang jelinya, Kerry. Selamat pasca semuanya. Sampai jumpa. Wow, Jerry melaju cepat. Sekarang ini balapan yang tak biasa. Lihat semua penggemar ini. Jerry, tak baik mengatai Bobby lamban. Hati-hati, Jerry. Oh, tidak. Oh, Jerry. Sepertinya kita butuh bantuan. Tugas memanggil, Carl. Truk super berangkat. Jerry dan Bobby sedikit lebih jauh, truk super. Lihat ke sana, dalam air. Air tercemar dengan semua sampah ini. Apa yang akan kau lakukan, truk super?
Truk super akan menangani ini, Jerry. Ide bagus, truk super. Ini bekerja. Lihat, Bobby. Tak ada yang perlu ditakutkan. Truk super di sini. Kau akan membantu Jerry? Kau baik sekali. Tapi mungkin kau harus biarkan truk super... Jerry! Truk super, cepat! Bertahanlah di sana, Jerry! Jerry, pegang! Truk super, cepat! Gunakan ST-3000-mu! Pekerjaan rampung lagi dengan baik, truk super. Semua orang aman. Lihat itu, Jerry. Kau bisa bermain ski air. Dadah, teman-teman. Sampai jumpa. Ups, ada yang butuh truk super. Ayo berangkat. Para bayi dan Chad di Quatski sedang main bajak laut di pantai sekarang. Para bayi berusaha menemukan 3 peti harta karun yang disembunyikan Chad si bajak laut di suatu tempat di pantai. Tapi bayi selalu takut pada bajak laut dan tak dapat menemukan harta karun itu. Kau harus bantu mereka memenangkan permainan, truk super. Lihat, itu harta karun. Yeah, mari ambil. Ini akan mudah. Oh, tidak. Itu bajak laut hantu. Sepertinya kita akan butuh taktik berbeda. Apa idemu, truk super? Truk super tahu bagaimana mengakali hantu bajak laut. Para bayi, masuklah. Kalian akan disembunyikan di balik tirai ini. Langkah yang bagus. Ya, kami ada harta karun. Oh.
Dan itu satu lagi. Kerja bagus. Ini yang terakhir. Oh tidak. Hantu bajak laut menemukan di mana bayi-bayi itu berada. Dia tak akan biarkan kita ambil harta karun ini. Oh ya mana? Apa yang harus kita lakukan sekarang? Apa yang harus kita lakukan, Truk Super? Oh, kau menghipnotis hantu bajak laut. Yeah, kami ada yang ketiga. Bajak laut hantu baru saja tenggelam. Oh, lihat. Ini es krim dan banyak sekali. Itu permainan yang menyenangkan, bukan teman? Apa kau ada di kompetisi makan es krim? Wah, sepertinya otakmu membeku. Pembekuan otak dapat memperlambat, bukan? Walter, kau salah. Hei, Carl. Sepertinya ada masalah. Kau sebaiknya memeriksa. Wow, sepertinya Billy dihipnotis oleh ritme bola Dean. Oh tidak, Billy dihipnotis menghancurkan semua yang terlihat. Kau sebaiknya hentikan sebelum dia melakukan sesuatu berbahaya. Dean, apa yang terjadi? Kau menyuruhnya merusak semuanya? Oh, kau bicara tentang proyek konstruksimu. Billy pasti mengira kau berarti segalanya di kota karena dia dihipnotis. Baik, mari kita bersihkan kota dan hentikan Billy. Wow, Billy benar-benar melakukan banyak kerusakan. Massimo, kau baik-baik saja? Kau jatuh karena kulit pisang? Jangan khawatir, Truk Super akan hentikan Billy. Wow, Jerry, awas! Oh tidak, sepertinya ada yang terjebak. Walter, apa kau baik-baik saja? Oh, topimu melindungimu. Pasti sangat sulit. Apa? Billy ke kristal kekuatan? Truk Super, tapi bagaimana kau bisa menyimpan kristal kekuatan? Jika dia memukulnya, kota melambat. Sudah selesai. Benar, Walter. Melambat. Truk Super harus memperlambat melambat. Billy. Pembekuan otak dapat memperlambatmu, bukan? Tentu saja. Kau dapat gunakan sinar beku. Oh!
Billy, ini untuk kebaikanmu. Yeah! Wow, otak beku menyembuhkan hipnotisnya. Billy, kau dihipnotis. Truk super menyembuhkan dengan otak beku. Truk super, terjadi lagi. Kau sebaiknya lakukan sesuatu. Oh, ini pertunjukan hipnosis. Billy dihipnotis untuk berpikir bahwa Walter adalah es krim.